Hai hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Land dari Februari. Kali ini aku ngajakin kalian nih kita ke tempat belanja oleh-oleh ya, tempat makanan yang lagi hits banget di Bali namanya Heavenly Chocolate Bali dan ini kelihatan dari namanya sih coklat ya teman-teman. Betul banget, dia coklat dari Jepang ya dan ada berlogo tulisan Jepangnya juga di bawah. Nah, ini tuh lagi terkenal lagi banget di Bali ya teman-teman ya. Untuk letaknya ini dia berada di Ruko Bali White House, Jalan Dewi Sri nomor 23, Kute Badung bali. Oke, okay, sebelum lanjut video aku, boleh kalian berikan like, comment, share, and subscribe-nya ya, teman-teman. Jangan lupa padamkan juga loncengnya. Terima kasih daripada penasaran, yuk langsung aja yuk kita masuk yuk teman-teman yuk. Seperti apa sih coklatnya ya, rasa-rasanya coklat Jepang itu. Oke, lanjut kita masuk teman-teman. Nah, ini rukonya ya. Jadi dia memang tidak terlalu besar, dia hanya satu lantai aja, tapi letaknya cukup strategis ya teman-teman ya di sini. Nah, ini untuk suasana dalamnya. Untuk kotak-kotak coklatnya itu dia seperti ini ya. Nah, ini seperti ini dia, kayak gini. Jadi, bisa uh, kalian berikan untuk bingkisan, kan? Sebetulnya lagi mau puasa nih, bisa juga untuk hampers uh, lebaran, natal, atau tahun baru, atau yang lainnya. Ya, cocok juga dia dan ini bisa juga kalian beli online ya. Kalian bisa search juga di IG-nya Heaven Coklat Bali. Kalian bisa WA dan ini bisa diantar ke seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi, bagi kalian yang di luar warga Bali ingin menikmati coklat Jepang khas Bali, bisa banget nih kalian uh, follow IG-nya dan uh, hubungi Mbaknya ya, direct message ya ke IG-nya uh, untuk dikirimkan. Nah, ini jadi sebelum kita masuk itu kita mengambil nomor antrian ya, kita mengambil nomor antrian berdasarkan kartu yang sudah ada di meja. Nanti dipanggil berdasarkan nomor kartu yang kita pegang itu. Hmm. Kenapa? Karena kan di sini ramai banget ya, bahkan sini tempat duduknya full ataupun kadang malah suka keluar gitu teman-teman. Yang duduk tadi pas masuk saya masuk itu tangga-tangga gitu. Nah di sini itu, nah ini suasananya ya, dia Jepang banget ya, putih kayu gitu ya. Jadi sesuai dengan uh, nama coklatnya Jepang gitu. Jadi ya dia khas Jepang dalamnya juga. Di sini ada berbagai hiasan juga ya, teman-teman. Jadi meskipun dia kecil tapi e, nuansa putih itu terlihat e, luas gitu ya. Dan ini untuk contoh coklatnya ya. Coklat itu ada berbagai rasa dan dia ada dua jenis. Ya ada yang memakai rum, ada yang non rum ya. Tapi karena saya hijabers jadi saya pilih yang halal, saya pilih yang non rum. Nah, ini ada berbagai rasa, contohnya ada matcha, ada dark coklat, ya, ada milk coklat karamel, dan ada rasa yang terbaru juga nih, rasa strawberry, ya. Nah, dia itu ada dua ukuran yang kecil untuk satu varian atau yang dua itu yang seperti ini. Nah, ini dia ada taro, ya. Nah, ini untuk yang dua varian, untuk yang besar. Dan untuk harganya, untuk yang satu rasa atau yang kecil itu mulai dari Rp110.000 ya teman-teman sampai 135 ribu rupiah. Kalau untuk yang long atau yang besar yang dua rasa dimulai dari harga 190.000 sampai 250.000. Nah, gimana teman-teman? Cukup murah kan untuk uh, kalian merasakan atau mencicipi coklat yang seenak ini. ini dijamin banget ya. Coklatnya enak banget. Jadi awalnya Uh, dulu aku pesen coklat ini tuh dia homemade gitu ya teman-teman sekarang akhirnya dia buka uh, toko di sini dan ini baru pertama kali tapi uh, tapi sambutannya sudah luar biasa banget ya karena dulu waktu aku pesen homemade juga itu dia uh, waiting list ya jadi po gitu teman-teman nah ini dia untuk pembayaran juga kalian bisa menggunakan edisi ya. Nah segitu dulu teman-teman review Heaven coklat Bali dari video aku. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video aku berikutnya. See you.